الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Alma. I am from grade 3 Azhar Shifabuddi Solo. Why do you like school? Oh, this is a petition, the Alma. Yeah, we want to know your super cute. You just want to know. I like it because the school is nice, the teachers are nice, the friends are nice, and thank you for all of you guys, of course, making me win trophies and. Also, thank you for the teachers who taught me how to do English, how to do math, how to do everything that is, you know, cool. Diligent in prayer, diligent in insight, take care of speech and take care of heart. I hope you remember it. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami selaku orang tua dari Alma mengucapkan terima kasih kepada Yanda Bunda di SD Al-Azhar Shifabuddi Solo yang selama ini telah banyak memberikan support kepada Alma, terutama dalam mengikuti berbagai jenis lomba-lomba. Itulah mengapa kami memilih SD Al-Azhar Shifabuddi untuk tempat belajar bagi putra-putri kami. Yang pertama, karena di sana anak-anak bisa mendapatkan bimbingan agama yang pertama. Di sana ada program tentang pembiasaan dari hal-hal yang mulai dari hal-hal yang terkecil. Kebetulan Alma kan mulai dari playgroup, TK, SD di Al-Azhar. Jadi dari kebiasaan sehari-hari, mulai doa-doa tentang kegiatan yang sederhana, makan, belajar, mau tidur, mau berangkat ke sekolah, itu diajarkan pembiasaan yang baik kepada anak-anak, bagaimana mengenal kalimat thayyibah, kemudian pembiasaan tentang sholat, mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, kemudian bagaimana anak-anak belajar mencintai Al-Quran sedak dini dengan program ODOP One Day One Page, di mana anak-anak tiap hari tetap dipantau oleh Yanda Bunda pencapaiannya tentang kemampuan mengajinya tilawah Al-Quran. Kemudian untuk menghafal surat-surat juga tetap dipantau dengan program Hafidz, Hafidz Quran, kemudian dengan murojaah. Jadi Alhamdulillah saat ini Alma juga hampir menyelesaikan juz 30. Terima kasih buat semua Yanda Bunda, juga dukungan dari teman-teman semua. Teman-teman juga memberikan support yang luar biasa sehingga anak-anak mempunyai pengalaman yang menyenangkan di sekolah, bagaimana berinteraksi dengan teman, bergaul dengan teman. Jadi sekolah itu menjadi suatu lingkungan yang nyaman buat belajar. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami pada Al-Azhar bahwa di saat sekarang ini banyak sekali institusi pendidikan atau sekolah dan pilihan yang tepat dalam memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar adalah Al-Azhar Shifabuddi. Karena dengan kita memilih kelengkapan program-program, kemudian pembinaan, dan kedepannya kita harapkan Al-Azhar Shifabuddi makin memberikan program-program terobosan, mempersiapkan anak-anak di era yang semakin kompleks tantangan, dan baik pendukung keterampilan-keterampilan, kemudian terutama program-program yang di luar reguler pendidikan di sekolah, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Terima kasih. Al-Azhar Shifabuddi Solo, makin jaya. Makin jaya.